bakso. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dinar. Ini kita, kalian seperti kalian lihat tadi, kita lagi di tempat mie ayam ya. Kali ini Dinar spesial mau makan mie ayam di luar, dan kemarin ada request coba Dinar makan di luar apa mie ayam gitu. Nah, hari ini Dinar penuhi permintaan kalian. Ini mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena kita di pinggir jalan ya guys ya. Dan hari ini kita spesial makan apa sih? Mie ayam. Kalian ditemani sama Kiki, kira-kira Dinar habis berapa porsi ya guys. Lihat terus, jangan skip ya, kita langsung aja pesan mie ayamnya. Oke, let's go. Tara, ini mie ayamnya udah datang guys. Ini Dinar pesan dua varian, itu ada mie ayam bakso dan juga mie ayam biasanya. Kita mau coba yang mie ayam biasa dulu, nanti baru kita makan mie ayam bakso. Ini kita campurkan kecap dan sausnya dulu guys. Ini sorry kalau agak berisik ya, karena kita di pinggir jalan dan juga agak rame. Ini cabai ya, cabai rawit. Tuh guys. Guys, ini dia porsinya, ada cabai rawit langsung udah ditambahin dan juga kecap dan juga saus. Langsung aja kita makan, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu, mulai. Amin. Kamu makan? Oke, kita aduk merata dulu guys. Tuh. Guys, wow. Ini Dina masih agak malu-malu karena belum pernah makan di luar. Langsung di ini ya, di videoin ini. Wah, wangi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ayamnya. Tambah cabe. Ini. Lanjut guys. Pulang. Mantap kali, mau coba guys. Habis satu porsi. Kita lanjut ke ayam bakso ya. Tuh, wow. Kita cobain bakso dulu. Wow. Kita minum dulu. Lanjut. Nih, gimana ngambilnya nih guys? Susah guys.
kita mau baksonya lagi nih. Bakso. Ternyata gini rasanya makan di luar ya. Tamu ini dinamakan di kebun. Sedikit lagi guys. Oke, ternyata Dina cuman bisa habisin 2 porsi. Mungkin karena Dina belum terlalu lapar ya. Karena Dina tadi sudah makan nasi guys. Udah sarapan. Oke okay guys, mungkin sekian dulu dari Dinar. Ini dia cuma habis 2 porsi ya. Mohon maaf kalau videonya kurang menarik. Mungkin sekian dulu dari Dinar. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.